Dul, sini Dul. Yuk. Karena pertama, handmade applicator. Saya tentunya ke konsep tema ngecat di hari kemerdekaan tentunya applicator yang motor. Iya, kalau dia bisa elek kayak. Nah, iya. Kayak udah dari saya ketika di sing apik main ke sini kayak konsep tema kemerdekaan kayak ini apik karena aku ada pilihan gambar ini nanti ini ada pilihan gambar ini nah ini gambar ini nanti nah jadi konsepnya konsep merah putih tapi ditambahi anak motif-motifnya lah jadi menerah kalau orang tahun aku kemudian ini lagi menurut lu keren kok iya visible mewah iya wis hajar gue lah kerjaan cepet dan menjadi wan sebelum tanggal 17 duis rampung gue proyeknya dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 saya bersama tim painting mengerjakan satu unit motor NMAX dengan tema 17 Agustus. Nah, seperti biasa untuk tahapan pengecetan diawali dengan pengamplasan. Nah, setelah pengamplasan udah beres, sekiranya udah rata, kita lakukan pengecetan dengan epoksi. Nah, setelah epoksi kering secara merata, kita naik ke warna dasar yaitu white. Nah, setelah white kering, kita masuk ke tahapan grafis. Dari desain yang telah kemarin kita rencanakan, ada sedikit tambahan, yaitu shading atau gradasian. Nah, setelah semuanya selesai, dan grafisannya semua sudah selesai dengan gradasi-gradasiannya, kita masuk ke tahap finishing, yaitu clear. Halo Detoners, hari ini kita sudah selesai nge-repaint motor tema kemerdekaan tahun 78 dan motornya ada di depan kita sekarang. Nah, langsung aja kita bedah warna yang ada di dalam motor ini. Nah, Detoners, langsung aja kita bedah warna motornya. Nah, untuk warna merahnya di sini kita pakai warna Red Passion dari varian Vespa Color Diton Premium dengan kode V9480 bintang 2 Detoners. Untuk warna putihnya di sini kita pakai White 9102 Detoners dan juga kita udah nambahin beberapa grafis seperti tulisan Diton Premium lalu ada Indonesia Raya serta kita juga udah bikin dashboard motornya nih jadi kembali baru seketika dengan Diton dashboard coating original black 9800. Nah Detoners setelah ngelihat konten ini gimana nih udah kepikiran belum mau repaint motornya pakai Diton Premium? Kalau udah kepikiran jangan lupa tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa like, share, and comment. Dan juga jangan lupa subscribe konten Diton Premium di YouTube Diton Premium. Diton Premium, cat semprot khusus motor nomor 1 di Indonesia.